Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semua pelajar-pelajar tingkatan 3 yang menonton video ini, tahniah kerana awak ada usaha untuk menambahkan ilmu awak ataupun memberi kefahaman semula apa-apa yang tak faham tentang sains tingkatan 3. Okay, so first and foremost, patutkan niat belajar lillah taala. Make sure you have to have this book in front of you. Okay, yang tak subscribe, please subscribe and share with your friends. Okey, kita dah di hujung-hujung dah ya. Kita bab 9 dan kita akan dapati tentang matahari. Dan bab terakhir adalah bab 10 tentang penerokaan angkasa lepas. Okey, pendek je bab ni sebenarnya. Kita lihat 91 ni adalah aktiviti matahari yang memberi kesan kepada bumi. Ya, so apa berlaku kat matahari tu sebenarnya ada kesan kat kita kat bumi ni. Kami ikut kajian sains ya. Kalau tidak dari situ dapat di-explainkan tentang kenapa sesuatu itu berlaku kat bumi. Ha, sebab ada sesuatu yang berlaku kat matahari sometimes ya. So tak boleh nak macam matahari tempat lain, kita tempat lain tak boleh macam tu. Okey, so kita dapati apakah matahari matahari itself, apakah matahari sebenarnya, dia adalah berbola gas. Dia tak macam bumi yang kita dapati dia macam ada teras dalam, kemudian ada teras luar, kena seterusnya kan. Ada tempat kita berpijak dan sebagainya. Dia tak macam tu. Sebab sini kita dekat bumi ada air, tapi matahari tak ada air. Dia cuma berbola gas mengikut teori sains. Nak kata betul-betul berbola gas untuk suruh saintis pergi sana check apa, tak boleh. Baru jalan dah mati dah. Panas sangat ya. So dapati bila dikata berbola gas, gas apa dekat matahari ada dua. Pertama adalah hidrogen, kedua adalah helium. Dua ya, hidrogen dan helium. Dua-dua HH. Hidrogen, helium. Tu, so kita lihat seterusnya struktur matahari, kita dapati struktur dia sama macam bumi lah, tengah-tengah dia bagi teras. Tapi segi lain tu dia bukannya macam bumi punya teras ya. Dia lain sebab dia berbola gas. Di luar teras tu kita akan ada zon radiasi. Ini dia bagian dalam tau. Dalam teras, zon radiasi, kemudian zon perolakan. Perolakan kita tahu kalau haba yang panas yang atas, sejuk turun bawah kan. Itu yang kat bumi. So dia orang, so because nobody can ever be there, tak boleh langsung. So daripada teori yang dia buat sekarang ni, which can be, boleh ditukar-tukar, bukan tukar semena-menangnya, dengan bukti kajian saintifik punya research semua, dia boleh kata, oh dia bukan macam tu, bukan macam ni. Sebab macam contohnya planet sendiri ya, zaman saya belajar sampai saya habis form 5, kita orang ada 9 planet, yang ke-9 adalah Pluto. Zaman awak tak ada, dia kata Pluto tu bukan planet pula, dia kata ketulan ais je pula kan. Sebab tak siapa boleh sampai ke situ, terlalu jauh. So kalau nak buat kajian sains yang kita terus dapat pegang, lihat dan sebagainya tu, pemerhatian apa-apa semua tu boleh. Tapi kalau angkasa lepas lebih kepada agakan, hayat kita pun tak cukup panjang nak lepas ke sana. Peralatan kita pun tak cukup nak pergi tempat lain. So takat divin teori lah, macam eksperimen kotak hitam. Eksperimen kotak hitam ialah awak diberikan satu kotak, dia dibungkus dengan benda hitam, dalam tu dia letak satu kotak benda lain, satu kotak benda lain, kemudian awak goncang-goncang agak-agak aje. Ini kat luar angkasa lepas pun walaupun agak-agak tapi dengan pengiraan. Kau kata salah terus tak? Sebab dia orang tiru apa yang Allah buat. Contohnya dia buat satelit tu, dia tiru bulan. Bulan ni Allah buat satelit semula jadi. So dengan satelit tu, kita menikmati teknologi terkini, handphone apa semua, internet ni semua dan sebagainya ya. Okay, so kita lihat struktur matahari tadi, tengah-tengah teras, lepas tu yang luar dia adalah zon radiasi, lepas tu baru zon perolakan. Itu dekat dalam. Di permukaan matahari pula, kita ada permukaan dia fotosfer, permukaan, lapisan kedua korona, dan yang ketiga adalah kromosfer. Tiga lapisan lapisan atmosfera dia saja. Tadi dalam ya, teras, zon radiasi, zon perolakan, lepas tu luar dia ada fotosfera, korona dan fotosfera, kromosfer. Second layer, third layer luas sekali adalah corona. Apa saya terbalik tadi, sorry. Okay, so dia suruh cari aktiviti from aktiviti 9.1, so carilah untuk buat perkongsian ya, dalam kumpulan dan sebagainya lah. Okay, kita lihat seterusnya muka surat 259. Ada beberapa fenomena, things that happen dekat matahari.
dari Geraniu, tumpuk matahari, kitaran suria, semarak suria, nama lain semarak suria adalah prominent, nyalaan suria, lentingan jisim korona, angin suria. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 perkara yang berlaku kat matahari. Okey, dia akan setelah disenaraikan dia akan terangkan satu persatu ya. Cuma tengok kejayaan sains di situ, dia kata tentang kejayaan ahli sains solar, that means khusus dia buat kajian tentang solar, matahari, agak baru dalam bidang tenaga solar. Selain mencipta alat, bila agak baru dia akan kadang dicabar dan teori baru diberi ya nanti, kadang-kadang kita tahu juga. Selain mencipta alat aplikasi tenaga solar untuk digunakan, okay, ahli sains solar juga mengkaji dan membuat ramalan cuaca angkasa lepas. So that means dia ada juga cuaca dia, bukan bumi je ada hujan ribut apa semua, tapi matahari pun dia ada cuaca dia, tapi taklah macam kat bumi. Okey, yang kian mempengaruhi kehidupan harian semua kehidupan di bumi sebab kita berkait dengan matahari. Okey, first kita lihat rajah 9.2. Nampak tu? Ha, yang hitam-hitam tu Geraniu dan tumpuk matahari. Okey, yang hitam tu ialah tumpuk matahari, yang sebelah-sebelah dia tu adalah Geraniu. So kita lihat fotosfera, which is permukaan matahari sendiri, bukan dalam ya, adalah dalam atmosfera matahari. Bila atmosfera tu kat luar lah, terdiri daripada Geraniu. Okey, yang kelihatan berputih macam biji-biji ya. Geraniu ialah bahagian atas zon perolakan. Ya, kita dalam tadi apa? Dalam tadi adalah teras. Lepas tu zon radiasi. Lepas tu zon perolakan. So bagi atas zon perolakan tu dia menghasilkan Geraniu. Macam biji-biji ya. Okey, bagi atas zon perolakan bagi plasma yang sangat panas dengan suhunya setinggi 5800 darjah Celsius. Itu permukaan matahari. Itu yang teori setakat ni. But it can be changed later. We never know. Tak siapa, tak ada saintis boleh pergi sana. Nah? Dan nak sukat. Mana boleh. Alat bercair. Nak pergi separuh jalan dah. Habis terbakar semua roket. Dah lalu panas. Ya. Okay. 5,800 you. Didih berapa? 100. Boleh pegang masuk tangan lain didih? No way. Ini 5,800 ya. Okay. Diameter purata bagi Geraniu ialah lebih kurang 1,000 kilometer. Satu Geraniu. Ya. Kemudian kita lihat apakah tumpuk matahari. Tumpuk matahari ialah kawasan gelap yang kelihatan pada permukaan matahari. Cuba tengok gambar 9.2 yang hitam tu, kawasan gelap tu ya. Okey, seperti tunjukkan rajah 9.2, tumpuk matahari kelihatan gelap. Kerana apa dia gelap? Kerana suhunya lebih rendah daripada kawasan sekitarnya yang terdiri daripada Geraniu. Geraniu tak jelas 5800 darjah Celsius. Dia rendah sikit. Taklah rendah sangat. Dia tak adalah rendah sampai 100 darjah Celsius pun. Rendah sikit ya. So tumpuk matahari merupakan lokasi letusan yang amat besar di fotosfera. That means dia macam, nak bayangkan dia macam apa? Gunung tempat tu meletus tengah dia punya lava tu. Tapi dia bukan, ini gas ya. Fenomena ini mungkin berlaku berlarutan lebih daripada seminggu. Dia kadang-kadang bukan dia ada all the time sepanjang tahun. Dia berlaku seminggu ke, ada lebih sikit ke ya. Semua fenomena tumpuk matahari selalunya wujud secara berpasangan. Dia bukan satu-satu je. Sama ada dia dua-dua ataupun kumpulan. Banyak ya. So aktiviti tumpuk matahari kelihatan wujud dan lenyap mengikut pusingan 11 tahun. Dah lama dia buat kajian. Every 11 years dia akan ada tumpuk matahari. So bila setiap 11 tahun dia akan macam patah balik sama balik, dia bagi kitaran. So kita dapati rajah 9.3 menunjukkan kedudukan tumpuk matahari pada fotosfera sejak tahun 1875 dia orang start buat kajian. So look at rajah 9.5, dia start 1875, tu nampak kecil baru, baru dia sambung sampai 2020 punya ni, sumber NASA ni, tumpuk dia. Kita akan dapati kita berada di khatulistiwa ya. So 30 degrees utara, 60 degrees utara dengan 30 degrees selatan, 60 degrees selatan. Kita akan dapati kita memang akan tak banyak lah tu tengah-tengah tu. Okey, bila dah 11 tahun, dia ulang balik. Kemudian 11 tahun, dia ulang balik setakat ni lah. Okey, dia tumpuk matahari dengan Geraniu. Geraniu tadi apa? Geraniu tadi adalah bahagian atas zon perolakan. Tempat matahari ialah bahagian sejuk sikit lah. Sikit rendah suhu daripada Geraniu ya, menyebabkan nampak hitam. Berpasangan dan dia ataupun berkelompok. So page 260 kita lihat semarak suria prominent.
lihat gambar foto 9.2 semarak suria atau prominent kat buku tak panas lah, tapi kau tengok betul-betul. Okay, so semarak suria ni dia macam ring tu, nampak tu dekat atas foto 9.2 dia macam ring tu ya. So let's read first. Dia kata semarak suria atau nama lain dia prominent seperti tunjukkan dalam gambar foto 9.2 berbentuk apa? Saya kata ring tadi, gelungan ya, yang sangat besar. Bukan kecil-kecil ring macam awak main skipping yang bulat tu kan, hula hoop tu, bukan. Dia besar ya, sangat besar, atau jalur melengkung yang terdiri daripada gas menyala di sebelah atas tumpuk matahari. Dah ada tumpuk matahari hitam tu, atas tu ada pula macam ring, macam gelung. Okey, semarak suria dapat mencapai ketinggian beratus-ratus ribu kilometer. Ha, kalau tadi diameter untuk diameter untuk granule adalah lebih kurang 1000 kilometer. Kemudian ada pula tumpuk matahari atas dia. Yang bagi atas dia macam gelung tu sampai besar ya, sampai dia kata berapa? Beratus-ratus ribu kilometer, dan mungkin kekal selama beberapa hari atau beberapa bulan. Tadi seminggu, lebih seminggu ya. Ini beberapa hari boleh, beberapa bulan boleh. So ini namakan apa tadi? Semarak suria. Okey, semarak suria sangat kuat. Okey, boleh melemparkan jasad dari matahari. Dia terpancut keluar ya, ke angkasa lepas pada kelajuan antara 600 km sejam sehingga lebih 1000 km sejam. Kereta kita biasa 110 lah on the highway. Ini 600, 6 kali ganda. Sampai 1000 ya. That means dia boleh tercampak jauh keluar daripada ke angkasa lepas. Setelah kita lihat semarak suria prominent atau nama lain prominent, kita lihat nyalaan suria gambar foto 9.3. Nyalaan suria ni macam dia macut macam tu tadi. Kalau nyalaan, kalau semarak dia macam ring. Ha, dengan prominent ataupun dia melengkung je. Tapi nyalaan suria tetap pancut ya. So nyalaan suria yang tunjukkan dalam gambar foto 9.3 berbentuk lajur yang terdiri daripada gas bercas. So dia apa? Gas bercas. Tadi semarak suria atas apa? Atas granule kan? Betul kan? Tadi kata atas granule. That means tumpuk matahari dia atas granule. So dia di atas tumpuk matahari. Okay, so kita berarti nyalaan suria ni gas bercas yang banyak meletus daripada matahari. Dia macam pop, meletup ya, meletup matahari, dan kerap berlaku berdekatan dengan tumpuk matahari, dekat dengan tumpuk matahari juga. Okay, sebab yang sometimes awak buat barbecue, buat sate kan, kadang-kadang pop meletup kan. Macam itulah agaknya. Saya macam mana tengok, tak pernah sampai. Gambar-gambar je seolah-olah macam tu ya. Okey, nyalaan suria ialah letusan gas yang kuat dan hebat. Okey, dia macam pup meletup ya. Okey, nyalaan suria mencapai tahap kecerahan maksimumnya dalam masa beberapa saat. Besar berapi ya. Atau beberapa minit, dan kemudian malap selepas berapa minit atau berapa jam. Dia macam meletup, ada api, kemudian dia hilang ya. Dalam minit ataupun jam, nyalaan suria menyembuhkan jarah gas yang bercas keluar pada kelajuan yang tinggi ke angkasa lepas. Bukan setakat tadi dia lemparkan semarak suria, lemparkan jasad matahari itu keluar ke angkasa lepas. Nyalaan suria pun dia akan menghamburkannya, menyemburkannya, zarah gas ya, bercas keluar pada kelajuan yang tinggi ke angkasa lepas. So cahaya daripada nyalaan suria yang berkelajuan cahaya, dia laju dia macam laju cahaya, macam kilat. Laju cahaya mengambil masa 8 minit untuk sampai ke bumi. Itu sebab dia ada kesan kat bumi. 8 minit dia berlaku macam meletus itu, 8 minit sampai ke bumi dah ya. 8 minit sampai ke bumi, manakala zarah gas yang bercas mengambil masa beberapa puluh minit. So cahaya tu sampai dulu. Sebab cahaya adalah sangat laju, baru dia punya zarah gas sendiri. So zarah gas yang bercas ini sering saling bertindak balas dengan atom dan molekul dalam atmosfera bumi. Dan kita kan atas vacuum, sebelum masuk atmosfera bumi dia ada zarah-zarah udara ya, dengan atom molekul dan atmosfera bumi, lalu menghasilkan peragaan cahaya yang mempesonakan di langit yang dikenali sebagai aurora. So nyalaan suria ni lah yang meletup ke permukaan bumi tu, dia hantar zarah bercas, nama dia aurora, hanya boleh dilihat di kutub utara, kutub selatan yang 6 bulan siang, 6 bulan malam.
Okey, langit tu jadi kehijauan. Tak ada gambar sini ya. Search lah. Google lah, tengok macam mana rupa aurora. Ya, secara uniknya hanya berlaku di ruang utara sekitar kutub bumi. Kat kutub je. Kita kat tropika, katulistiwa tak nampak. Ya. Langit tu tiba macam hijau je. Tak apalah, search lah tengok. Hijau dia macam hijau. Turquoise apa semua. Ya. Macam berwarna-warni. Mempersonakan lah dia sebut kat situ. Okey, seterusnya kita lihat, dah tahu apa dia tadi, tumpuk matahari dengan granule, semarak suria, dia macam lingkaran ataupun nama lain prominent, jalan suria yang dicampak sampai ke bumi jadi aurora. Kita lihat lentingan jisim corona, gas bercas tadi ya. Gas bercas tadi yang dicampak sampai aurora. Now lihat lentingan jisim corona. Lihat gambar foto 9.4. Kau tak baca tak faham. Nampak macam merah, betul luar tu macam merah kan. Lentingan jisim corona seperti tunjukkan dalam gambar foto 9.4 berbentuk awan. Tadi ada macam gelung, ada yang api memancut, now macam awan ya, yang besar dan terdiri daripada plasma yang meletus sepanjang matahari, meletus juga dan kerap berlaku bersama dengan nyalan suria yang besar ya. Kalau yang meletus-letus tu kalau besar sangat, dia akan ada lentingan jisim corona. Okey, lentingan jisim corona ialah letusan zarah gas yang bermagnet. Bezanya bila lentingan jisim corona, dia ada magnet ya, dia ada magnet ya. Letusan zarah gas yang bermagnet. Tadi nyalaan suria dia gas juga, tapi dia gas bercas, ini bermagnet ya. Lentingan jisim corona menyemburkan zarah yang bermagnet keluar pada kelajuan yang tinggi. Kalau tadi dia bagi zarah bercas saja, sekarang dia bagi yang bermagnet ya. Kelajuan yang tinggi ke angkasa lepas dan kelihatan sebagai sebuah awan yang mengembang. Dikembang. Okey, zarah bermagnet daripada lentingan jisim corona mengambil masa 3 hari untuk sampai ke bumi. Boleh juga sampai ke bumi. That means ya, zurah zuhal tu lagi cepatlah kau sampai. Kita adalah dalam masa 3 hari. Seperti zarah gas bercas dalam nyalaan suria tadi. Okey, kita dapati zarah gas bermagnet pula juga bertindak balas dengan atom dan molekul dalam atmosfera bumi, juga menghasilkan aurora. Bukan hanya nyalaan suria, lentingan jisim corona juga menghasilkan aurora. Okey, kita lihat angin suria pula. Tengok gambar foto 9.5. Angin dia unik. Ya. Tengok gambar bumi tu. Angin suria datang pada matahari. Dia akan pergi keliling bumi tu sebab bumi sendiri pun tengok ada angin dia macam tu tertolak ke tepi ya. So dia berarti angin suria tu warna apa? Warna kuning ya, angin suria tu sampai ya. So zarah dalam plasma seperti elektron, proton dan zarah alfa yang meletus dari matahari ke angkasa lepas bergerak bersama-sama dengan kelajuan yang tinggi. So all this elektron, proton, alfa, zarah alfa tu kan sinaran radioaktif ya, dia bergerak bersama-sama dengan kelajuan yang tinggi, dikenali sebagai angin suria. Ya, angin suria. Bukannya macam dalam bumi ni zarah udara yang bergerak, ada angin ya. Ini adalah elektron, proton dan zarah alfa. So, dikenali sebagai angin suria seperti ditunjukkan dalam gambar foto 9.5 yang kuning tu tau. Yang biru tu bumi punya angin yang macam-macam lah. Benda-benda lain pun saya tak pasti juga. Okey, kemudian angin suria juga membawa medan magnet antara planet. Dia bawa ya magnet pada planet-planet lain. Interplanetary magnetic field. Bersama-sama dengannya. Kelajuan angin suria ini adalah supersonic. That means very very fast. Dengan nilai antara 250 km sesaat ya. Sesaat bukan sejam. Hingga 750 km sesaat. Namun begitu, kelajuan, suhu dan ketumpatan angin suria berubah-ubah dalam perintasan gerakannya. Dia bergerak, dia berubah-ubah lah setelah dia bergerak tu. So kita lihat seterusnya magnetosfera bumi dan kepentingannya. Apa perkataan akar nampak tu? Kata akar magnetosfera. Magnet lah. Kan bila tosfera ada fera-fera tu, kan kita belajar hidrosfera, litosfera, kita belajar banyak fera-fera ya. Dia macam kalau keliling bumi pun atmosfera kan. Dan atmosfera ada berapa? 4 lapisan. Troposphere, stratosphere kan. Mesosphere, ionosphere. Okey, itu bumi. Tapi ini
tentang magnet pula, bukan lapisan atmosfer biasa. Okay, magnetosfera bumi dan kepentingannya. So Allah cipta bumi ni ada magnet sendiri. Dia so setiap kali gantung magnet, dia akan terus mengarah utara selatan. Gantung magnet ni katakan dia magnet gantung, dia akan menunjukkan utara selatan sebab dia terpengaruh oleh magnet bumi yang besar ni Allah buat siap. Okay, so Raja 9.4 bentuk magnetosfera bumi. Kita lihat itu medan magnet bumi yang semula jadi. Kita ada kutub utara, kita ada kutub selatan. Dan bila sebelum utara, dia turun ke selatan. Itu adalah magnet bumi. Bukan satu, dua dimensi, dia ada keliling lah. Tiga dimensi ya. Magnetosfera bumi kita akan dapati bahagian atas bawah tu adalah magnetosfera. So magnet bumi ni ada. Siap-siap Allah dah buat. Tentu datang pula angin suria. Angin suria tadi dia bawa medan, dia akan kacau juga medan magnet tu. Angin suria tu daripada matahari, which is electron, proton and zara alpha. So tengok buat gambar belah kanan magnetosfera bumi, ada dia punya keliling dia tu. Okay, dan kita lihat penjelasannya, banding dan bezakan corak garisan medan magnet antara medan magnet bumi dengan magnetosfera bumi. Tak sama kan? Okey, yang kiri tu medan magnet bumi, kanan magnetosfera bumi. Okey, walaupun kedua-dua corak garisan medan magnet tidak tetap, corak garisan medan magnet bumi hanya berubah sedikit sahaja manakala corak garisan medan magnet dalam magnetosfera berubah dengan banyak berdasarkan kepada interaksi antara angin suria dengan medan magnet bumi. So bila angin suria tu sampai, dia kacau medan magnet bumi. Okey, itu tu yang berbeza sikit magnetosfera bumi. Okey, kita lihat definisi magnetosfera bumi. Apa dia? Magnetosfera bumi didefinisikan sebagai suatu ruang dalam angkasa lepas yang meliputi bumi, keliling bumi, di mana medan magnet dalam magnetosfera bumi ialah gabungan antara medan magnet bumi sebagai medan magnet utama, itu paling utama, dengan medan magnet dalam ruang di angkasa lepas seperti tunjukkan dalam Raja 9.4b. Ya, so dia adalah gabungan yang medan magnet bumi dengan medan magnet dalam ruang di angkasa lepas. Now let's see page 262. Okay, pembentukan magnetosfera bumi. Macam mana dia bentuk? Magnetosfera terbentuk daripada interaksi antara medan magnet yang dibawa oleh angin suria. So matahari tu dikesan dengan medan magnet bumi, gabungan tu ya. Oleh sebab bilangan dan tenaga dalam zarah yang dibawa oleh angin suria, dia berubah-ubah, tak tetap. Bentuk magnetosfera pun turut berubah-ubah. Kalau magnet bumi tetap, magnetosfera dia akan berubah-ubah sebab dia bergabung, magnet bumi ni bergabung dengan angin suria. Okey, so kita lihat kepentingan magnetosfera bumi. Ha, kenapa Allah buat macam tu? Daripada kajian sains ya. Sebab dia ada kepentingannya. So kepentingan magnetosfera adalah untuk melindungi bumi daripada kesan buruk. Ya, daripada kesan buruk yang disebabkan oleh apa? Zarah-zarah yang berbahaya daripada matahari atau jasad lain dalam alam semesta. Dia adalah seolah-olah kita punya pelindung. Cuba tengok Raja 9.5 sekali lagi. Yang warna kuning itu adalah yang tengah-tengah angin suria. Ha, angin suria dia apa? Dia bawa apa? Ha, gas bercas kan? Angin suria tadi. Ha, dia bawa elektron, proton dan zarah alpha. Elektron, proton, zara alpha. Okay, so kita lihat seterusnya. Okay, kita lihat yang belah kanan ya, atas magnetosfera, bawah magnetosfera, dua-dua garisan medan magnet warna biru. Okay, dan bumi dilindungi oleh magnetosfera sebab dia bumi tengah-tengah atas bawah tu magnetosfera. So this magnetosfera berfungsi sebagai apa? Sekatan biologi ya, yang melindungi kehidupan di bumi. Sebab biologi, kehidupan, daripada kesan buruk yang disebabkan oleh angin suria. Okey, keduanya magnetosfera juga menghalang apa? Zarah bercas, macam apa? Elektron, proton dan zarah alpha. Yang apa tadi? Ingat tak? Yang angin suria. Okey.
dalam angin suria untuk sampai ke bumi supaya tak boleh sampai. Ya, kita dapati bilangan zarah becas ini yang berlebihan sikit-sikit sampai juga. Kalau berlebihan dalam atmosfera bumi akan mengganggu apa? Sistem telekomunikasi kita, kita punya satelit semua affected lah. Kalau satelit affected, punya apa ni, line habis ya. Nak tengok filem, nak tengok astro pun terganggu. Banyak sekarang ni dunia ni gunakan satelit untuk berfungsi. So sistem navigasi, kalau satelit terganggu, navigasi untuk kapal ke terbang semua terjejas sekejap, which is dangerous. Kalau terganggu boleh belaga lah pula kan. Dan talian kuasa elektrik, tu yang dia kata tahun depan 2024 akan berlaku solar, solar punya aktiviti dekat matahari. Saya cuba, dia punya kuat macam biasa, dia akan kacau kita minta talian elektrik kat bumi. Sebab dia boleh halat, boleh berlakunya terbakar alat-alat elektrik kita yang kita terpasang. Allahuakbar, macam-macam orang ramalkan, Allah je yang tahu. Tapi hakikatnya memang boleh dah bermula je konflik di Timur Tengah tu, yang kita kena sebaik-baiknya doa, dan sebaik-baiknya kita boikot, sebaik-baiknya kita sedekah tu. Sejak berlaku yang teruk sangat dah 2 bulan ni, itu adalah daripada hadis-hadis tanda-tanda dan akhir zaman dah ni. So all this kekacauan dengan matahari punya apa ni, angin solar lah apa semua ni, it can happen, tapi Allah Alam, it can be later, can be cepat. Cuma time kita tak tahu, tapi telah dinyatakan oleh Nabi dalam hadis-hadis ya. Nabi bukan cakap kosong, Allah yang bagi wahyu. Dan banyak benda dah berlaku. Allah yang tanda-tanda kiamat, belajar banyak dah kan, bangunan tinggi apa semua tu, gempa bumi sana sini dan sebagainya. Okay, so kita lihat tentang tadi magnetosfera tadi, fungsi dia sekatan biologi supaya benda-benda kat bumi ni selamat daripada kesaburan angin suria. Kedua, dia juga dapat halang zarah bercas, elektron, proton, zarah alpha dalam angin suria untuk sampai ke bumi ya. So bilangan zarah bercas ini yang berlebihan yang menyebabkan terganggunya sistem telekomunikasi, sistem navigasi dan talian kuasa elektrik. So magnetosfera mengurangkan tekanan dikenakan oleh fenomena angin suria terhadap atmosfera bumi ya. So angin suria ni dia akan menyebabkan macam-macam kat bumi, so dia mengurangkan tekanan. Okay, that is page 262. Kita lihat then you do practice formative 9.1. benda ni macam komprehensif atau kefahaman ya, pemahaman ya. Baca kena cari baliklah jawapan pada yang depan-depan. So kita lihat 9.2, cuaca angkasa. So bukan bumi jadi cuaca, angin ribut, taufan dan hujan dan sebagainya. Matahari pun di matahari ada, di angkasa lepas ada. So cuaca angkasa lepas dan kesan terhadap bumi. So kita bukan terasing, kita akan ada kesan. So cuaca angkasa lepas didefinisikan sebagai fenomena yang berlaku di mana? Di permukaan matahari itu sendiri. Apa ada tadi? Ada granule, ada tumpuk matahari, ada apa? Nyala suria, prominent ada. Prominent nama lain dia adalah tadi nyala suria, saya tertinggal apa? Saya tertinggal semarak suria, prominent. Prominent tu semarak suria. Okay, so kita akan dapati yang berlaku di permukaan matahari seperti nyalan suria, disebut balik ni semarak suria, prominent tempat matahari dan lentingan jisim korona. Okay, kemudian satu lagi ialah di angkasa lepas juga seperti ada angin suria, ribut pancaran suria dan ribut geomagnet. So kita perhatikan rajah 9.6, kemudian jalankan aktiviti 9.3. itu terpulang nak buat ke tak. Kita lihat rajah 96 belah kiri, kita dapati ini permukaan matahari iaitu fotosfera kan. So jika fotosfera ada apa? Tumpuk matahari. Nah, dekat tumpuk matahari ada yang sejuk sikit suhu, bukan sejuk, rendah sikit suhu daripada keliling granule tu, granule kan. Kita akan ada tumpuk matahari atas granule. Dan kemudian kita dapati kadang-kadang atas tumpuk matahari juga ada ada nyalaan suria. Semarak suria lah, tak ada kat sini ya. Ada semarak suria ya. Semarak suria tu yang macam jering tu, kemudian ada nyalaan suria yang betul letus tu. Okey, kemudian kita dapati ada lentingan jisim korona. Ada kemudian kita dapati tengok dia sampai ke bumi belah kanan ya. So yang belah bahagian belakang tu
ada kesan lah. Ha, belah kanan tu kesan lain pula, magnetosfera kan. Okey, kita lihat kemudian kanan, ribut pancaran suria. Boleh pula juga ribut, bukan bumi jadi ribut. Okey, so garisan magnet-magnet perhatikan bumi kat situ kawasan yang orange tu, which is a bit dangerous kan. Tapi itu semua dengan izin Allah lah. Kalau Allah kata berlaku, berlakulah. Tak boleh nak halang lah. Siapa boleh sekat matahari? Okey, Allah je boleh sebab Allah cipta matahari. So perhatikan ribut geomagnet pun daripada matahari belah kiri tu, dia boleh ribut pancaran suria dan boleh ribut geomagnet. Nah, magnet dia pun boleh ribut. So dapat tiga rasa medan, medan magnet di belah kanan ya. Nah, tengok je lah, faham tak faham sangat tak apalah. Okey, kita lihat yang dah habis dah bab ni. Sekarang satu kelas je, alhamdulillah, kita perhampikan dengan interpretasi data cuaca angkasa lepas. So macam mana mereka analisa data cuaca angkasa lepas digunakan ataupun dianalisa? Okey, untuk meramal bila berlakunya lentingan jisim korona matahari, sebab dia akan sampai ke bumi juga. That's why kita kena berdata dan kita akan buat kajian. Okey, kemudian untuk menentukan sebab berlakunya alaan suria, kenapa berlakunya alaan suria dan lentingan jisim korona di permukaan matahari. So dia orang kena interpretasikan data cuaca angkasa lepas. Saya suruh buat aktiviti sendiri, menginterpretasikan data cuaca angkasa lepas. You have to Google to internet apa semua lah. Okay, dia suruh buat secara berkumpulan untuk tahu tentang maklumat atau data cuaca angkasa lepas. Ya. Sama ada dari internet, media cetak, media elektronik lain. So, untuk pagi yang minat, boleh buat lah. Then you finish up reading 265, jawab 9.2. Itu pun tak tahu, refer balik belakang. Okay. Refer balik yang kita belajar from 9.1 tu. Dan rumusan, tengok balik apa yang tak ingat, patah balik supaya dalam 2-3 kali tengok, ingatlah. Then you do practice negative 9 and 2-6-7. Then kita next class kita buat penerukan angkasa lepas ya. Ha, so harap-harap habislah jadi next class tu. Okay, kalau tak habis pun tak apa, kita buat sekali atau dua kali, kita cuba. So that's all for today. Jaga solat, sebabnya Allah hisap dulu nanti adalah kita punya solat ya. Okey, dan kemudian mudah-mudahan dia akan menyebabkan kita kita akan terkawal untuk buat perkara yang baik ya. Tak yang pula nak buat benda jahat, kita tahu kita solat ya. Solat tu sangat sangat mencegah kemungkaran. Kemudian tak ibu bapa, kerana rida Allah terletak pada rida ibu bapa. Doakan ibu bapa nak abang rezeki insya-Allah. Doakan ibu bapa, bantu mereka sahaja mungkin, kecuali kalau ibu bapa suruh buat perkara maksiat, itu tak boleh. Okey, sebab Allah dulu. Dan hormati guru-guru, hormati lebih tua, sayangi lebih muda. Mudah-mudahan cantik akhlak kita di sisi manusia dan terutama sisi Allah, kerana itu yang akan dihisap dan kita punya target akhir adalah nak masuk syurga. Okey, so don't forget to doa, boycott, sedekah ataupun infak ya. Kata sedekah tu untuk diri kita akhirat besok tu akan dilihat ya. Mudah-mudahan tinggi nilainya. Sebab mereka memang teruk sangat dikenakan sekarang ni. So that's all for today. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah.